Daftar 32 klub yang lolos babak 32 besar Liga 3 2021-2022. Babak 64 besar Liga 3 Nasional 2021 telah selesai dilaksanakan. 64 klub yang dibagi pada 16 grup meloloskan juara dan runner-up di tiap grup. Adapun daftar 32 klub yang lolos ke babak 32 besar Liga 3 Zona Nasional 2021 adalah dari grup A, Persikota Tangerang dan Persikasi Kabupaten Bekasi berhak lolos ke babak selanjutnya. Dari grup B, diwakili oleh Belitung FC dan Persida Sidoarjo. Sementara dari grup C, Karo United dan Persikap Bandung juga berhak untuk lolos ke babak 32 besar. Dari grup D, ada klub Putra Delta Sidoarjo dan Persikutim. Dari grup E, PSGC Ciamis dan Tanbu Putra mewakili grupnya. Sementara dari grup F, Mataram Utama dan Citere Piaraya juga berhak lolos. Sementara dari grup G, ada klub Persipapati dan Gasco Kolaka. Dari grup H, PS Palembang dan Persak Kebumen juga berhak untuk lolos ke babak 32 besar. Grup I diwakili oleh Gresik United dan Perseden Denpasar. Dari grup J, ada klub PCB Persipasi Kota Bekasi dan PS Siak. Dari grup K, Delta Sidoarjo dan Jambi United mengamankan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dari grup L, diwakili oleh Gasma Enrekang dan Persidago Gorontalo. Dari grup M, Persedikab Kabupaten Kediri dan Bandung United berhak lolos. Sementara dari grup N, Persebi Boyolali dan PSB Langsa juga berhak memegang tiket untuk lolos ke babak berikutnya. Dari grup O, duo klub Banten yaitu Serpong City dan Parmel FC juga lolos ke babak berikutnya. Sementara dari grup P, PSDS Deli Serdang dan Maluku FC juga memastikan diri untuk lolos. 32 klub yang lolos ke babak ke-32 besar Liga 3 Zona Nasional 2021 akan dibagi menjadi 8 grup. Tiap grup akan berisi 4 tim peserta. Juara